Nasib guru honorer atau guru non-NIP di Lumajang semakin miris. Upaya penyaluran kembali tunjangan guru non-NIP yang dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tak temukan solusi. Pemkab Lumajang ya kini masih mencari solusi dalam menyusun mekanisme tunjangan guru non-NIP. Upaya penyaluran kembali tunjangan guru honorer atau non-NIP Lumajang hingga kini tidak menemukan titik terang. Hasil pertemuan pemerintah Lumajang, perwakilan guru non-NIP dan DPRD setempat dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tak menemukan solusi. Padahal pertemuan tersebut menjadi momen yang ditunggu 8.944 guru honorer yang diputus honornya sejak Juli 2024 ini. Pemkab Lumajang pun hingga kini masih mencari solusi serta membentuk mekanisme baru penyaluran kembali honor guru non-NIP yang tidak melanggar aturan. Diketahui sebelumnya, pemberhentian tunjangan guru non-NIP ini terjadi setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana mekanisme honor guru honorer tersebut dianggap melanggar prosedur karena diambil dari dana hibah APBD secara terus-menerus. Tidak bolehnya karena terus-menerus. Tidak bolehnya karena terus-menerus. Nah, ini yang dievaluasi. Nah, untuk itu penyelesaiannya, BPK tidak mau mengubah hasil pemeriksaan karena itu sudah sesuai dengan aturan. Namun penyelesaiannya nanti diserahkan kepada pemerintah daerah. Ya, diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sudah dibantu dengan DPRD juga. DPRD juga berkoordinasi dengan Kabupaten Malang, kami juga dengan Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ada kepastian ini dilanjut atau tidak ya? Insya Allah secepatnya pasti, dan ini kan dalam rapat pembahasan ini pasti ada keputusan. Gelombang protes pemberhentian tunjangan guru non-NIP ini muncul dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, sejak pemerintahan Thoriqul Haq dan Indah Amirawati, guru non-NIP mendapatkan honor sebanyak Rp500.000 tiap bulan. Namun sejak Januari 2024 lalu, honor tersebut dipotong 50% menjadi Rp250.000 per bulan. Dan kini ditiadakan setelah adanya penemuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yogi Nugroho, CTV.